dalam keadaan sehat, segar, dan cantik ya. Hari ini Esi mau berbincang-bincang dengan dokter cantik, mau membahas seputar beauty treatment terbaru dari Nafa. Kita langsung aja ya, kenalan sama dokter kita. Halo pagi dokter Intan. Selamat pagi Mbak Esi. Oke, kita langsung aja ya. Iya. Katanya Nafa itu ada produk beauty treatment terbaru, namanya Ufi Hifu gitu, gimana itu? Ya, jadi memang kita dari Nafa ada treatment baru, itu namanya Hifu. Hifu, jangan salah-salah ya. Jadi singkatan Hifu itu dari apa dokter? Jadi singkatan HIFU itu dari High Intensity Focus Ultrasound. Jadi HIFU itu bagaimana sih manfaat cara kerjanya? Jadi HIFU itu kan treatment menggunakan gelombang ultrasound. Jadi dia manfaatnya bisa untuk mengencangkan area kulit wajah, kemudian membuat wajah terlihat lebih tirus, juga menghilangkan lemak-lemak di daerah sekitar mata atau leher yang biasa kita sebut double chin. Itu menarik ya itu. Nah, terus cara kerja dari treatment HIFU ini, karena kan tadi menggunakan gelombang ultrason ya, jadi gelombang ultrason ini kita tembakkan ke jaringan lapisan kulit dalam. Jadi jaringan yang tertembak tadi dia akan terbakar, jadi dia akan meningkat suhunya dan menimbulkan kerusakan sel-sel di situ. Tubuh dia akan merespon untuk memperbaiki kerusakan sel-sel tadi. Nah, pada masa perbaikan sel inilah jaringan kolagen baru terbentuk. Karena targetnya tadi kan di lapisan kulit dalam, jadi tidak ada luka sama sekali di permukaan kulit, aman saja biasanya. Kemudian setelah perawatan HIFU ini pun pasien bisa langsung beraktivitas seperti biasa. Oh begitu. Iya. Iya ya. Nah, kan menarik ini ya dokter, HIFU ini membuat tirus dan bisa menghilangkan double chin. Nah, proses pengerjaannya itu gimana? Menimbulkan sakit nggak ya? Kalau pas proses pengerjaan treatment HIFU ini, pasien bisa saja merasakan sensasi panas atau rasa seperti tertusuk-tusuk seperti itu. Ada juga yang rasanya pegel-pegel atau linu-linu saja, tapi nggak semua pasien merasakan seperti itu. Jadi efek sakitnya minim banget Mbak Esi. Oh, berarti tergantung pasiennya sebenarnya. Jadi jangan takut sahabat Nafa. Siapa tahu sahabat Nafa termasuk yang gak sensitif ya. Benar banget. Kalau itu kan pas proses ya dokter. Setelah proses pengerjaan, apakah ada kelihatan efek samping pada wajah gitu? Ya pastinya ada. Biasanya sih efek samping yang setelah perawatan HIFU ini kulit bisa kemerahan karena sensasi panas tadi loh Mbak. Efek panas tadi juga bisa ada yang sedikit bengkak sama beberapa hari tapi cepat hilangnya juga, dan juga ada yang pasien nggak kenapa-napa, jadi nggak ada masalah apapun. Balik lagi ya berarti tergantung pasien. Dan kalaupun ada yang kena efek samping itu sebentar banget. Nggak akan lama. Baik. Nih, yang paling bikin sahabat Nafa penasaran, aku yakin deh. Apakah hasilnya bisa langsung kelihatan atau nunggu berapa hari kali ya? Atau minggu biasanya gitu? Ya, kalau untuk perawatan HIFU ini hasilnya sangat signifikan banget Mbak Esi. Jadi setelah perawatan itu bisa kelihatan banget bedanya. Before afternya itu kelihatan banget. Setelah right after melakukan perawatan. Jadi masuk pintu sama keluar pintu udah beda. Beda mukanya. Terus untuk hasil yang maksimal nih, kan bisa aja satu kali belum tirus-tirus banget. Gimana tuh dokter? Ya, jadi pengerjaan treatment HIFU ini bisa dilakukan satu bulan sekali. Kalau lebih hasil maksimal bisa dilakukan 3 bulan berturut-turut. Jadi bulan pertama, kedua, ketiga, kemudian diulang lagi untuk 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, kemudian untuk maintenance-nya itu bisa dilakukan setahun satu kali. Begitu ya dokter. Terus untuk prosesnya sendiri menghabiskan waktu berapa lama dok? Kalau untuk proses itu pengerjaan treatment ini bisa 30 menit sampai 60 menit.
Oh, cukup sebentar juga ya. Nunggu anak les-lesan gitu. Langsung treatment dulu aja. Iya. Lalu ini nih penasaran banget pasti, terutama yang mahasiswa ya. Harganya berapa nih, Dok, kira-kira? Untuk harga itu sangat terjangkau sekali. Jadi jangan khawatir, karena semua treatment di Nava Green itu semua harganya sangat terjangkau. Kisaran mulai 200.000 itu sudah bisa untuk melakukan treatment HIFU. Jadi misalkan pipi itu antara 500.000-an, untuk double chin kurang lebih 250.000. Jadi sangat terjangkau kan? Iya, terjangkau. Saya coba nih ini. Nah, terus Dok, kalau sahabat Nava nih habis nonton nih langsung teracuni ingin pergi ke Nava Green. Nah, apakah semua gerai-gerai Nava Green sudah ada treatment HIFU? Jadi untuk treatment HIFU di Nava Green itu ada di beberapa cabang. Untuk di Yogyakarta bisa datang di Nava Green Cendrawasih atau Nava Green Demangan ya biasanya. Kemudian di Jakarta, Jakarta Tanjung Duren. Kemudian Surabaya, Surabaya Gubeng. Untuk di daerah Semarang itu Semarang Kaligarang dan daerah Cepu. Iya. Jadi beberapa tempat aja ya. Iya, untuk sementara beberapa tempat dulu ya. Jadi sahabat Nava harus catat supaya nggak salah masuk gerai Nava Green ya. Iya. Tiba-tiba yang belum ada. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, Dok. Apa sih keunggulan HIFU treatment ini dibanding treatment-treatment yang serupa di tempat-tempat lain? Jadi keunggulan treatment HIFU di Nava Green dibanding dengan klinik lain, yang pertama tadi ya, harganya sangat terjangkau. Jadi jangan khawatir, siapa yang mau merasakan perawatan HIFU bisa langsung datang ke klinik Nava Green. Juga dari alat kita memakai alat yang berkualitas, kita langsung datangkan dari Korea. Dan juga pengerjaannya dikerjakan oleh tenaga ahli yang berkompeten dan berkualitas juga. Jadi jangan khawatir, segera datang aja ke Nava Green. Oke. Iya. Jadi selain harganya terjangkau, pasti aman juga gitu iya, ya. Iya, pastinya begitu. Karena ada tenaga ahli. Baik, terima kasih atas informasi dan waktunya, Dok. Iya, sama-sama Mbak Esi. Iya. Jadi sahabat Nava, jangan ragu untuk segera melakukan HIFU treatment di gerai-gerai yang telah diinformasikan. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. See you.